Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan TKI Irlandia. Sekarang tanggal 16 Maret ya. 16 Maret saya tadi pagi lihat postingan Pak Jokowi tentang mobil listrik. Ya, intinya gitulah ya, mobil listrik. Kali ini saya mau review mobil listrik yang setiap hari saya pakai. Ada dua jenis. Yang satu buat untuk muatan barang, tenaganya lumayan. Tapi matic semua ya, enggak, jadi enggak pakai, enggak ada namanya apa, enggak ada kopling. Yang satunya biasa orang pakai buat golf atau buat ngantar-ngantar tamu. Yang satunya biasa muat-muat jaring kah, muat apa. Jadi kali ini saya mau review mobil listrik yang di Irlandia, yang udah di Eropa. Jadi itu mobil udah lama sekali. Kemungkinan bisa kemungkinan ya, baterai atau apanya itu juga dari Indonesia atau dari China, tapi saya belum lihat pasti. Coba kita review ya bareng-bareng, kita lihat bareng. Oke teman-teman, jangan lupa like, subscribe dan komennya di bawah ini. Jadi guys, mobil listrik ini kalau habis dipakai itu di charge ya. Ini charge-nya. Di charge dan di sini netral dan di sini stop ya. Ini alat listriknya. Chargernya. Apakah ini dari Indonesia, guys? Seperti apa ya, sumber daya alam dari Indonesia? Kursinya udah pada rusak guys, jadi ini kadang bisa muat jaring, muat apa aja lah, wire, barang-barang lah ya. Ini juga saya mau ngecas yang ini. Ini charger guys, udah ceplok, bunyi nggak kejas, sampai bunyi tek gitu berarti udah masuk. Kalau belum, tungguin. Udah bunyi tadi tek ya kan, itu berarti tadinya udah ngecas. Oke guys, ini walaupun kecil-kecil kayak gini kuat guys. Jadi yang tadi buat big boss, buat golf kah, buat apa, yang ini buat muatan, buat muat jaring, muat apa, ikan. Oke ya kawan-kawan ya. Lagi ini kalau hari biasa cecer. Ini kan nggak dicas. Kalau nggak dicas nanti akinya takutnya mati. Jadi harus dicas. Dicharger ya, pakai ini. Ini buat ngecasnya ini. Ya kan. Okay, thank you very much. Okay. Yeah, you go home now. Hey? You go home now. Yeah. See you tomorrow. Yeah. Coffee, first time. Hey? Coffee. Bye. Oke, okay, see you tomorrow. Jadi ini guys, ada lubangnya ini ya guys. Jadi cas aja ini. Oke. Okay. Sampai sana bunyi. Itu bunyi tadi, cek gitu kan. Jarumnya jalan itu guys. Jadi udah masuk ya. Ya cuma ini aja handle-nya. Ini go untuk maju, untuk jalannya bukan maju, bisa, soalnya ini bisa maju mundur kan. Ini untuk rem stop dan ini untuk parkirnya, yang ini yang kecil itu. Dan yang ini tahu ya, kalau yang R ini front, dan R itu biasanya untuk mundur, dan kalau lagi ngecas netral.
tengah-tengah. Ya gitu aja, nggak jadi nggak ada kopling, nggak ada kopling, nggak ada gigi. Simpel aja ya guys, ini aja. Ini perhatiannya warning rollover of filing of my cost teeth. Ya, sebelum digunakan baca untuk operasinya dibaca gitu kan. Ya, ini juga bisa pakai kunci on off juga bisa. Tapi PCS-nya di sini karena kuncinya udah dibuang hilang. Kita ambil di jok sini, belakang sini kita buka, bisa dimatikan di bawah jok ini. Sama guys, desainnya juga sama, itu sama. Kalau yang ini kan bisa muat-muat barang. The Boogeyman. Itulah, udah lumayan. Udah, itu aja guys. Jadi ini buat muat barang-barang guys. Oke ya teman-teman, inilah mobil listrik. Ya, mobil listrik yang kecil lah, yang gede juga ada. Kadang-kala ada tamu, pakai chargernya sama kayak gitu. Chargernya tadi yang sama. Mau mobil besar, mau truk, mau apa sama. Cuma mungkin didobel lagi alat mesin itu apa namanya? Yang buat apa namanya itulah. Saya kan bukan orang elektrisian, jadi nggak tahu. Ini lebih besar lagi. Tapi biasanya mobil juga ngecasnya di sini, mobil besar. Oke ya teman-teman ya, makasih ya. Jadi ini untuk ngecas chargernya guys. Jadi butuh ini chargernya langsung ke listrik. Oke, ini yang buat bos-bos, big boss naik buat golf lah apapun. Oke, dan ini untuk buat barang-barang. Ini mobil listrik. Terima kasih yang udah menonton TKI Landia. Next video, see you next video. Semoga kawan-kawan dimanapun selalu sehat. Oke, thank you very much. Oke, domo arigato gozaimasu. Bye.